Aduh, aduh, ini parah, enak banget. Aku begini bisa tidur sih. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Tista Saputra. Dan di video kali ini aku mau kasih Holy Grail yang pasti dibutuhin sama para muda korporat yang matanya udah kayak zombie. Emang bener ya kata orang, kalau mata udah gelap, satu muka tuh bakal kelihatan kusam. Makanya waktu aku ke Korea kemarin, ternyata banyak banget brand yang ngeluarin produk-produk, terutama buat cowok juga, yaitu concealer buat area mata dan sekitarnya gitu, buat nutupin mata-mata panda dan mata-mata zombie. Tapi yang jadi masalah, kadang kulit area mata buat sebagian orang tuh lebih sensitif dibanding kulit area muka lainnya, termasuk aku ya. Jadi jangankan pakai make up, kalau kita salah pakai sunscreen aja yang kalau kita nggak cocok, itu tuh area mata kadang bisa berasa perih dan juga iritasi. Apalagi kalau buat cowok pakai make up tuh ribet banget. Makanya aku udah saranin ke kalian buat mulai pakai eye cream. Walaupun dari kemarin ternyata banyak yang beropini kalau eye cream itu adalah gimmick marketing, tapi buat aku sendiri eye cream itu works banget guys. Jadi aku tuh baru mulai rajin pakai eye cream dari tahun 2020. Pas COVID. Kok kalian lihat ya bedanya antara muka aku pas zaman SMA belum kenal yang namanya eye cream dibanding sekarang yang udah pakai eye cream rajin selama 4 tahun belakangan. Lihat, lebih seger sekarang ya. Dan dari sekian banyak eye cream yang aku udah pernah coba, salah satu yang aku highly recommended ke kalian yaitu ini. Ini tuh dari brand Hadalabo yang Gokyujun Premium Ultimate Moisturizing Eye Cream. Disclaimer dulu, kalau kalian udah sering ngikutin YouTube aku dari lama, aku tuh sering banget nge-review produk-produk dari Hadalabo. Karena emang dulu waktu awal-awal pakai skincare, aku udah cocok banget sama brand ini. Dan Hadalabo sendiri itu udah terkenal perfect dan simple. Perfect karena mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan juga dikembangkan bertahun-tahun di Jepang. Juga mereka diproduksi dengan standar farmasi. Nah, si simple-nya ini karena mereka hanya menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat untuk kulit, tanpa pengawet, pewarna, pewangi, apalagi alkohol. Jadi singkatnya ini tuh skin friendly product banget lah. Oke, back to the eye cream. Dan aku udah coba eye cream ini lebih dari 1 bulan belakangan inilah. Dan kok kalian lihat, sesuai namanya ya, formatnya tuh cream dia. Tuh, tapi krimnya ini aku suka, dia itu ringan banget dan mudah meresap. Dan best part dari eye cream ini adalah si aplikatornya ini. Ini aku udah taruh kulkas ya, jadi selain produknya aja yang jadi adem, si aplikatornya ini juga jadi adem. Dan dia tuh ada switch di sini, ini tuh kasih efek vibration atau getaran. Nih kalian denger deh. Tuh. Begitar gak? Begeter. Ini tuh aku pakai pagi malam ya. Jadi kalau mau pakai tuh tinggal keluarin produknya aja kayak gini, terus ditotol. Biasanya aku totol 3, 1, 2, 3 di bawah mata kayak gini, terus nyalain switch si vibrationnya, terus di massage deh di area sekitar mata kayak gini. Bah. Ini sih enak banget kalau abis lembur atau kalian abis bergadang nonton drakor gitu kan. Dan aplikatornya juga adem pisan, terus ada efek vibrationnya. Parah, enak banget. Aku syuting ini aja udah pengen tidur. Gawat. Jangan lupa di mata satunya lagi, ini dikasih 3 titik kayak gini, nyalain switchnya dan terus di massage lagi di area sekitar mata tuh. Wow. Aduh, hidup tuh indah banget guys. Sebelum kok matanya melek, ntar dikejar deadline lagi. Ini parah, enak banget. Aku saranin kok kalian sambil diputer-puter ya sebelah sini tuh. Ini tuh biar nanti kerut-kerut di sebelah mata kalian juga bisa memudar gitu. Dan biar si produknya juga meresap dengan maksimal. Dan coba kok kalian lihat, ini tuh area sekitar mata setelah pemakaian langsung jadi moist, lembab, fresh, healthy. Dan kok kalian pakainya rutin, ini tuh bisa banget mencerahkan area sekitar mata kalian, terutama teman-teman di sini yang punya mata panda. Pasti kalian bakal nanya, kandungannya apa aja? Manfaatnya apa aja? Nah, ini tuh dia punya 7 hyaluronic acid yang dia itu fungsinya untuk melembabkan dan juga menjaga elastisitas kulit area sekitar mata. Dia juga ada ectoin di sini. Nah, si ectoin ini berfungsi untuk menyamarkan tampilan garis halus. Dan di sini juga dia ada 3 kali peptide yang fungsinya untuk mengurangi tampilan kantung mata dan lingkar hitam mata-mata zombie. Dan ini dia juga ada niacinamide untuk mencerahkan dan juga menutrisi kulit area sekitar mata. Super komplit apa coba? Anyway, tenang aja, eye cream ini cocok buat semua jenis kulit dan udah sesuai dengan pH kulit, makanya dia punya tingkat iritasi yang rendah. Ini sih fix buat para budak korporat yang bosnya nggak kenal waktu.
cocok nih, cocok. Anyway, itu aja review produk dan rekomendasi eye cream hari ini. Semoga cocok di kulit kalian dan bisa mengatasi masalah mata panda kalian. Jangan lupa subscribe to my channel biar kalian gak ketinggalan video seru dan bermanfaat lainnya. So, see you in the next video. Bye-bye.